Oke, jadi ini sampai Akihabara Station. Sekarang aku mau nemuin Mas Rizal, katanya ada nunggu di dekat taman depan Akihabara Station. Coba kita kelilingin ke depan dikit. Ini dari mana dia? Ah, itu kali. Oh iya, dia dari sana cuy. Langsung samper Rizal. Ayo saya mas. Ini Mas Rizal. Halo. Udah nungguin mas? Oh baru aja kok. Ah, 10 menit. 10 menit. 1 jam kali. Baru ya. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi ini udah ketemu. Udah jadi Jabara. Terus sekarang aku serahkan ke Mas ya. Mau lanjut ke mana? Oke, jadi hari ini kita nanti akan kolaborasi sama cewek Jepang yang main gitar. Ini kita bawa gitarnya. Gitar yang enak. Kita lihat performanya Mas Rizal. Nah, tapi sebelum itu kan Mas janjiannya nanti jam 11. Jadi sekarang masih jam 10 lebih ya. Belum ada jam 11. Jadi kita mau ke Akihabara dulu. Oke, sekarang kita otw ke tempat baknya ya. Kita ke Akihabara dulu. Ini baknya tuh. Kalau di sini ya kayak gitu. Jadi apa sih itu namanya, mbak? Cantik-cantik. Oke, jadi sekarang udah di stasiun Akihabara. Tadi rencananya mau keliling-keliling lihat-lihat elektronik di dekat Akihabara karena jam udah 11. Udah. Ini Mas Rizal, dia lagi nge-vlog juga. Dia lagi nge-vlog. Pakai HP dulu aja Mas karena. Iya. Ini kita langsung ketemu mbaknya aja gimana? Karena udah jam mau jam 11 ya. Nanti takutnya kan kalau udah berjanji sama orang Jepang nggak segera datang atau telat itu nanti udah nggak enak kan perasaannya. Jadi kita langsung ke taman aja. Dari sini kita ke arah Harajuku, terus nanti dari Harajuku ke taman itu mungkin jalan kaki 30 menit ya? Sampai ya 12 menit. Oke. Soalnya paling dekat tuh dari taman itu Harajuku. Dari stasiun Harajuku ke taman itu jalan kaki nggak? Belakangnya stasiun kok? Oh, belakang stasiun. Berarti ya 5 menitan lah ya. Oke, kita langsung ke sana aja karena udah mau jam 12. Ikutin terus channelku bersama Rizal Japan. Wacana hari ini sangat cerah banget. Mas di Akihabara habis langsung ke Harajuku di Jalan Kyoto ini. Mas habis ini sampai Harajuku. Mbaknya nunggu di Harajuku ya? Ketemu mbaknya, habis itu langsung ke taman. Mungkin nonton terus acara jalan-jalan hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Yus. Oke, jadi ini udah sampai daerah Harajuku. Dari sini jalan kaki ya 5 menit ke taman ya. Ke arah taman. Suasana di Harajuku kayak gini meskipun corona banyak, masih banyak orang sih. Enggak terlalu sepi-sepi amat. Karena hari Minggu juga ya, Mas ya. Tadi di sana mas, di sana ya. Jadi hari ini tuh rencananya aku mau bantuin si Rizal Japan buat bikin konten nyanyi atau collab bareng cewek Jepang. Ketemuan di taman deket Shinjuku, ya Harajuku. Ini tamannya nih. Kakoi. Jadi ini keliling taman nyari tempat enak buat collab nanti karena di sini kan nggak boleh sembarangan main musik. Tapi kayaknya di sini bisa kan mas ya? Bisa. Lah musiknya wah beres kan banter-banter kayak ngono kayak. Jadi tamannya reno-reno enak pak ini main gitar zaman dulu terus ada musik. Oke, jadi ini masih nyari tempat keliling belum ketemu karena tempatnya penuh orang semua yang namanya juga di taman dan ini pas hari Minggu sih mas ya. Jadi tamannya sayang nggak bisa dimasukin ya. Nanti sana aja ya. Ini tangga nih guys, di sini mau tuai tuai kabel.
Jadi ini udah nyari muter-muter tempatnya, tapi nggak udah sampai sini nggak dapat tempat yang bagus, sedangkan jam sudah mulai mepet. Jam berapa? Jam berapa? Jam 1. Setengah satu. Setengah jam lagi dan tempat belum menemu. Di mana harus kolek? Ramai banget sih, coba lihat tuh. Tempatnya penuh. Ya saya dapat tempat duduk ya kan di sini. Emang mau dia bikin konten di sini? Bikin konten di sini. Banyak orang ya? Iya, bukan ya. Coba nanti kalau misalnya dia udah datang, enaknya gimana? Coba kita tawarin enaknya gimana gitu. Kita set dulu aja gimana? Kita coba stabilizer-nya di setting dulu ya. Nah itu sejuk. Kita setting dulu kameranya. Ini lagi ngelakonnya di satu orang ini. Oke, jadi ini. Oke. Gimbal Ricky men. Bukan regimbal Ricky ya. Tripod mini, tripodnya juga sih. Oke, jadi sekarang ini tinggal nungguin mbaknya datang di taman ini. Karena tamannya tidak parah ramai nih. Ini masih bingung nyari tempat buat shooting nanti, buat collab Rizal sama mbaknya itu. Tapi untuk sementara ini kita menunggu dulu, nanti rundingan aja mbaknya enaknya gimana. Ikutin terus channel itu. Salam dari Tokyo. Jadi ini hari prosesnya mau sama. Mereka sih mas Ayuji Sang. Ayuji Sang. Ini jadi proyek pertamaku membantuin Mas Rizal. Semoga acara hari ini lancar. Amin. Tatuannya. Yosha. Sampai masyowo. Iya. Sian. Iya. Aku senang kayak gini malahan bikin konten kayak gini. Kurang rain cuy. Opener ya? Oke. Mereka lagi jumbi juga. Jumbi udah selesai, sekarang tinggal tunggu mereka selesai terus eksekusi. Oke, ini lagi di Tokyo. Ketemu YouTuber Tokyo juga ini. Ah, senang deh sih kak. Stresnya mas kak. Andalannya Mas Rizal, membawa berkah. Senjata andalan. Semoga hari ini lancar ya. Amin. Desa. Cedek banget rek. Tinggi deh. Jadi dia lagi bacain storyboardnya. Boleh kita lihat? Mite ii desu ka? コードは分からない。あ、私ね。お願いします。オッケー。ギターはもう全部お願いしようと思って、私が配信してる。ここが。必要なんですよね。いや、もうやってください。あ、その、そのぐらいです。そう。じゃあ、ちょっと見ます。次にもファンシブルもレカ。
acara hari ini tinggal satu lagi, yaitu apa mas? Makan-makan ya? Makan-makan. Coba video reaction, coba video reaction ya? Coba ya? Coba, ini kan reaction sih ya. Suruh orang Jepang suruh makanin, makan di rumah ya? Nanti sama, nanti sama aku kasih kayak mie instan gitu. Aku kasih. ナルベナル。ナルベさん。ナルベ。ライスも。いけないっす。じゃあ。私にも。ごめん、またな。よっしゃ。ああ、ちょっと。お腹すいた。今日はお疲れ。お腹すいた。では、これから一緒に食べようか。食べましょう。 今日はどうだった？今日はとっても楽しかった。楽しかった。友達が2人もできました。嬉しいです。嬉しかった。ただ、私日本語以外の言葉も覚えれるようになりたい。そうですか。英語も読めない。私も英語できないの。英語の私持ってる時のあれが衝撃だった。同じ単語がいっぱいあるとかどの単語かわかんない。そうですか。今日はどうだった？ 楽しかった。楽しかった。よかったです。じゃあこれから一緒に食べようか。びっくりした。ちょっとショック。 Jadi hari ini acara ini udah selesai. Kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo guys, terus aku jalan. Terus ikutin video ke selanjutnya. Nanti bakal lebih seru lagi collab bareng mereka. Sekarang udah sampai Harajuku. Habis ini kita langsung pulang. Yes. Bye bye. Bisa nunggu coba ya Allah. Bisa nunggu kafe. Kecil.